Rusia kembali memamerkan kehebatan pesawat tempur canggih Su-35S miliknya. Momen itu terlihat dalam video yang dirilis Kementerian Pertahanan di Telegram pada Sabtu 30 September lalu. Rusia menyebut pilot Su-35S berhasil menghancurkan pesawat Ukraina di zona perang. Tidak disebutkan di mana lokasi dan waktu penghancuran tersebut. Namun selama ini menjalankan misi tempur, pilot berpatroli di area yang telah ditentukan.